Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang hari ini, pada hari Jumat yang cerah ini, saya, Bung Noverian, akan memberikan tips atau ilmu pemberian pakan saat musim penghujan. Di sini ada pakan pakcong yang dipanen kemarin sama yang tadi pagi. Untuk tipsnya itu pemberian untuk pakan hijauan untuk pemberian hijauan untuk ternak diharuskan atau diwajibkan pakannya itu dilayukan atau dikeringkan dulu. Seumpama kemarin hujan, saat memanen itu hujan harus dikeringkan. Nah, kalau tidak dikeringkan nanti penyakit pada musim hujan itu sangat berbahaya, seperti kembung, cacingan, dan lain-lain. Mungkin di Sinambi ini pemberian pakan hijauan hanya di waktu sore saja, jadi ada separuh waktu untuk pakan yang basah itu menjadi kering dan kadar airnya itu tidak terlalu tinggi di musim penghujan ini. Nah, dan kalau teman-teman memiliki alat chopper, bisa dihaluskan terlebih dahulu untuk memudahkan hewan ternak seperti kambing itu lebih mudah memakannya. Oke. Ya, mungkin saya akan memberikan sedikit tips yang digunakan di Sinambi, dan saya baca referensi-referensi di buku dan lainnya. Pemberian pakan hijauan itu yang baik pada saat pemanenan di pagi hari itu, kalau hujan atau masih ada banyak embunnya, itu jangan langsung diberikan untuk pakan ternak di pagi hari. Mungkin bisa langsung ditunggu sore hari atau keesokan harinya lagi, karena meminimalisir resiko kambing menjadi kembung. Di Sinambi, di kandang Sinambi ini, saya dan teman-teman menggunakan sistem pemberian pakan pagi itu adalah keringan seperti ini, dan sore hari adalah hijauan. Itu fungsinya untuk meminimalisir pakan hijauan itu yang basah untuk menjadi kering atau kadar airnya berkurang. Dan mungkin hanya seperti itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata dan salah saya menjelaskan tentang tips pemberian pakan saat musim penghujan, teman-teman bisa mengkoreksi dan memberikan saran di kolom komentar. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.